Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adamna fi ummi fi darin amin. Wa rawa aidan, dan meneriwayatkan pula ia Ibnu Hibban pula, malam yazkurillah ta'ala, siapa saja yang tidak berzikir kepada Allah ta'ala, faqad bari'a minal imani, maka sungguh ia telah berlepas diri dari keimanan. Jadi kalau enggak zikir, berlepas diri dari Allah. Ini batasannya berapa nih? Orang sufi batasannya enggak ada batasan. Sedetik aja enggak berzikir, bari amin aliman. Jadi jangan sampai kita lupa zikrullah. Kemarin zikirnya, zikir ada dua, ada zikir jahar, ada zikir khafi. Zikir jahar seperti habis sholat, zikir jahar. Zikir pagi sore, zikir jahar. Ya. Zikir khafi itu zikir yang ada di dalam hati kita. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, enggak pernah lepas. Ganti aja. Iya, salawat dia di mulut aja. Jahar. Allahu Allah. Ulama kita ngajarin gitu. Allahu Allah. Itu ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Wa Minhajul Asfiyah. Juga dalam kitab Salalimul Fudala. Di sini kan nanti ada itu. Jadi kapan aja dah Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, bila hati Allahu, pakai u, u-nya jangan lupa Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, di hati terus, jangan lupa terus aja begitu. Walaupun kita dalam ngobrol, kita terus zikir sama Allah. Teman kita tanya, lu ngapa sih senyum-senyum aja sih? Nggak taunya hatinya lagi zikr. Masya Allah. Allahu Allah. Terus berzikir. Allahu Allah. Allahu Allah. Lupa zikir lagi. Lupa zikir lagi. Warwa aidan, dan telah melihatkan pula ya Imam Ibnu Hibban ya. Bukan Imam Ibnu Hibban ya. Imam Tabrani. Tadi enggak begitu. Rawa aidan Imam Tabrani. Masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Tuhannya dan orang yang enggak zikir itu seperti orang hidup dan mati. Jadi orang yang hidup zikir, orang yang mati enggak zikir. Jadi orang yang kagak zikir, orang mati. Orang yang kagak zikir, orang yang mati. Sampai begitu tuh. Ya, Masya Allah. Makanya jangan sampai kita enggak berzikir. Allahu Allah.
Warwa aidan, dan telah melihatkan pula ia Imam Tabrani. Yaqulullah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adama, wahai anak Adam, manusia, innaka, sesungguhnya engkau, iza zakartani syakartani. Apabila engkau mengingatkan aku, engkau telah bersyukur kepadaku. Jadi kalau kita berzikir sama Allah, kita bersyukur sama Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Terus ya, di hati kita jangan lupa, lupa ingat lagi, lupa ingat lagi. Allahu Allah, Allahu Allah. Di hati. Allahu Allah, Allahu. Lu enggak mesti mengut-ngut aja. Dizikir. Ini Pak kalau enggak ngaji thariqah enggak bisa. Saya tahu ini pas ngaji thariqah baru bisa. Saya ya pas ngaji thariqah sama guru baru paham. Sebelum ngaji sama guru thariqah saya enggak paham. Oh, rupanya ini. Dulu baca doang kitabnya. Enggak paham. Ketika ngaji toreko itu kayak apa ya, udah paham aja udah. Allah kasih. Wa idza nasitani afartani, dan apabila engkau lupa kepadaku, engkau kufur kepadaku. Enggak zikir sama Allah kufur. Jadi kalau enggak zikir sama Allah kufur. Allahu Allah, terus jangan lupa. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Makanya kita ngelihat orang ada yang zikirnya tasbihnya begini aja, tasbihnya begini aja, tapi mulutnya diam, tapi pas tasbihnya begini aja. Kiai khos begini aja. Itu zikirnya di sini. Makanya Gus Dur tangannya begini aja Gus Dur. Itu zikir, Pak. Kita bilang penyakit apa tuh gegedan gitu. Itu zikir. Jadi dikaitin, biar apa? Biar ingat. Emang kita mesti dikaitin, Pak. Kalau bahasa bisnisnya ada relasinya. Mesti begitu. Biar ingat. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, terus. Masya Allah. Makanya dia nggak mau ngomong, orang sufi itu nggak mau ngomong, nggak mau banyak ngomong. Kenapa? Zikir aja sama Allah. Zikir aja kan. Kalau banyak ngomong rusak. Beri ngajar ceramah ya, ada manfaatnya. Kalau ngobrol-ngobrol nggak ada. Zikir aja udah. Orang kau selalu zikir terus hatinya kepada Allah, ibarat lampu nyala. Ibarat lampu nyala. Lampunya nyala. Kontaknya hidup. Jadi dia, orang yang hatinya zikir berarti apa? Terus hatinya nyala, dia bisa menerangi orang. Bisa menerangi orang. Sebaliknya orang yang hatinya mati, yaitu yang enggak zikir, dia enggak bisa menerangi orang. Wa hadza nisyanu, ini lupa, yutlaku diitlakan, dimutlakan ala nisyani ghaflatil jahli billahi ta'ala wal isyraki bihi. Dimutlakan ya, dikatakan maksudnya atas lupa ghaflah jahil kepada Allah Ta'ala dan musyrik kepada Allah. Masya Allah.
Jadi ini lupa tadi, wa idza nasitani, dan apabila engkau lupa kepadaku. Jadi lupa ini ya, dikatakan atas lupa ghaflah, bodoh kepada Allah. Jadi apabila kita bodoh sama Allah, wal isyrak bih, dan musyrik kepada Allah. Kenapa? Ingat sama yang lain. Berarti bukan syirik begitu. Ingat sama yang lain, enggak ingat Allah. Jadi kita lupa zikir lagi, lupa zikir lagi. Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Kata orang kita bengong, lu bengong aja. Dalam hati kita lagi zikrullah. Wa ala nisyani ghaflatil i'radi anillahi ta'ala wa tariki, dan atas lupa ghaflah, lalai, berpaling dari Allah Ta'ala dan berpaling dari jalannya Allah. Wa kilahuma mazmumun, keduanya tercela. Wa rawa Tirmizi, Imam Tirmizi telah meriwayatkan, idza marattum bi riyadil jannati farta'u, apabila kamu lewat di taman surga maka mampirlah, ya, singgahlah. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa itu taman surga? Qala hilaku zikri, lingkaran zikir. Ini benar-benar pemahamannya lingkaran zikir. Ya kalau zikir itu bikin lingkaran. Kalau secara ya umum ini bisa termasuk zikir juga. Tapi kalau menurut beliau di sini adalah zikir, benar-benar zikir. Warawa aidan, dan meriwayatkan pula ia, ya, Imam Tirmizi, ya. Man shalla subha fi jama'atin, siapa saja yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah Ta'ala, atta tatlu'a syamsa, sehingga terbit matahari, summa shalla rak'ataini, kemudian salat dua rakaat, kanat ada lahu baginya, ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin tamatin, seperti haji dan umrah sempurna, sempurna. Masya Allah. Jadi walaupun belum pergi haji, tapi udah haji. Jangan sebaliknya, udah pergi haji tapi belum haji. Tapi jangan juga, Pak, ah gue gak usah pergi haji aja, gue mau ini aja, zikir aja, habis sholat subuh gue gak pulang, duitnya sayang-sayang. Jangan begitu. Tetap pergi haji, bahkan pergi haji hukumnya wajib. Ruknun min arkanil Islam. Jangan sampai enggak pergi haji lantaran, zaman sekarang banyak nih orang nih, lantaran apa? Takut mati duluan, duitnya sayang-sayang. Jangan, Pak. Ya. Walaupun Bapak udah tua baru punya duit, daftar haji. Haji itu bisa dua. Pertama, ketika kita masih hidup tapi tidak mampu berjalan, kita bisa wakilin orang. Pergiin gua sana, lu pergi aja sana. Suruh pergi aja orang. Ya. Kedua, ya, kita udah meninggal dunia bisa dibadalkan haji. Jadi dapat semuanya, Pak. Jadi jangan takut. Itu mah ya, jangan ketipu sama panitia pergi haji dan umrah. Ya kalau panitia haji dan umroh kan dia, kita umroh nggak ditanya udah haji belum kan? Yang penting ada jamaah ini. jangan takut ya, mati jangan. Jadi doa panjang umur. Daftar haji, jangan nggak haji.
Jangan sampai enggak. Daftar dari sekarang. Insya Allah ada duitnya. Iya, insya Allah. Iya. Kalau bingung bagaimana, datang sama saya, insya Allah nanti saya bantu. Caranya bagaimana nih? Gitu. Beneran, Pak. Datang insya Allah. Caranya bagaimana? Ngarepin duitnya aja gitu. Caranya bagaimana supaya bisa pergi haji? Insya Allah bisa. Saya yakinkan, Pak. Insya Allah bisa. Saya yakinkan, insya Allah bisa. Ayo kita berpikir bagaimana supaya bisa pergi haji. Kenapa? Karena itu niatnya baik. Yang gerakin semua adalah Allah. Kita enggak sampai karena kurang yakin. Ya, jangan pergi haji, ngaji aja kalau kurang yakin kagak sampai. Ngaji jangan dah hujan lagi. Jadi intinya yakin, kalau yakin insya Allah. Insya Allah. Memang tadi lagi-lagi kita perlu ada, kita disangkutkan, dikaitkan, datang sama seseorang, bagaimana caranya? Wa rawa aidan, dan meriwayatkan pula ya Imam Tirmizi, man shalla subha fi jama'ah. Wa rawa Bazzar, dan meriwayatkan Imam Bazzar, zakirullahi ta'ala, orang yang zikir kepada Allah ta'ala, fil ghafilina, di tengah-tengah orang yang kagak zikir, ghaflah, ya bimanzilati sabiri fil farina, ya sekedudukan dengan orang yang sabar pada orang-orang yang lari. Masyaallah. Jadi orang yang zikir termasuk orang yang sabar. Warau aidan, melihatkan pula ia Imam Bazzar, ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu anhu wa lam yadhkurullah ta'ala fi illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana 'alaihim asratun yaumil qiyamah. Tidak ada daripada satu kaum mereka duduk di satu tempat duduk dan mereka meninggalkan tempat duduknya itu, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala pada tempat duduknya itu, pada majlisnya, kecuali seakan-akan ya dia itu berpisah dari bangkai himar, dan ada atas mereka penyesalan nanti pada hari kiamat, orang yang kagak berzikir kepada Allah. Orang Ibnu Abi Syaibah, melakukan Ibnu Abi Syaibah, ma min adamin, tidak ada daripada manusia illa wal qawa li qalbihi baitani, tidak ada daripada manusia kecuali bagi hatinya ada dua rumah, fi ahadihima al malaku, pada salah satu keduanya malaikat, wa fil akhari syaitan, dan pada yang lain setan. Jadi hati kita ini, Pak, ada dua yang nempatin, ya enggak bisa berkumpul keduanya, pasti ada salah satu yang ngalah. Kalau ada setan ya malaikat, kalau enggak malaikat setan, enggak setan malaikat, semua bergantung tuannya, bergantung kitanya, kita mau isi apa. Wa idza zakarallahu ta'ala khanasa, maka apabila dia zikir kepada Allah Ta'ala maka dia khanasa, pergi, mundur setan itu. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala wada'a syaitanu min karahu fi qalbi wa waswasalahu, dan apabila dia zikir kepada Allah Ta'ala maka setan meletakkan paruhnya dan dia membisikkan, mewaswasakan, mewaswaskan orang itu, bisik-bisikin. Jadi kalau begitu, ya, setan bagaimana kita? Ya,
Kalau kitanya zikir, setan gak ada. Kitanya enggak zikir, setan ada. Jadi bagaimana kita? Mau sama setan atau mau malaikatnya? Gitu aja. Maunya apa kita? Nah, maka ketika kita zikir loh, di hati kita, setan enggak menguasai kita, tapi ada malaikat. Ini kan zikir Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Di hati terus begitu. Jangan lupa, ini saya cuma memberitahukan aja. Zikir ini enggak boleh dijahalkan, enggak boleh. Ini contoh aja. Rahasia. Rahasia enggak boleh dikasih tahu. Warawa Ibnu Hibban melakukan Ibnu Hibban, saya lamu ahlul jam'i min ahlil karami. Akan mengetahui ahli jama' daripada ahli karam. Kila dikatakan, wa man ahlul karami, siapa itu ahlul karam? Qalu ahlu mujalata zikri. Ya. Jadi saya sayuklamu, itu sayuklamu ahlul jam'i min ahlil karami. Akan diketahui ahli jama', ahli berkumpul, ya, daripada ahli kemuliaan. Kena dikatakan, wa man ahlul karami. Siapa itu ahlul karam? Qala ahlul mujalasati zikri, ahli orang yang mujalasah dengan zikir. Jadi selalu zikir terus. Jadi orang yang selalu zikir sama Allah itu namanya apa? Ahlul jam'i. Berkumpul ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sama Allah. Selalu sama Allah. Allahu Allah. Terus berzikir. Allahu. Selalu bersama Allah. Warwa Abu Dawud dan teramalkan oleh Abu, Imam Abu Dawud. La'an aq'uda ma'a qaumin yadhkurullaha ta'ala. Sungguh aku duduk bersama kaum yang mereka zikir kepada Allah Ta'ala. Yadhkurunallaha ta'ala min salatil ghadati, dari salat subuh, salat pagi, salat subuh. Hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit matahari. Ahabbu ilayya, aku lebih suka, aku lebih cinta. Min an atika arba'atan min waladi Ismaila, daripada aku memerdekakan empat daripada keturunan Nabi Ismail, budaknya. Masya Allah. Budak keturunan Ismail, Nabi Ismail ini ya mahal ya. Warawal Imam Ahmad, melakukan Imam Ahmad, gonimah tu majlis zikri al jannatu. Gonimah majlis zikir adalah surga. Jadi buahnya surga kita selalu zikir sama Allah. Qala Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam, berkata Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam rahimahullah ta'ala, wa hadzal hadis wa amsaluhu, ini hadis dan yang semisalnya, yal aku darajatil amr, itu berhubung ke apa? Yal aku berhubung ya bidarajatil amri, dengan derajat perintah. Jadi khabar mana perintah berarti. Kenapa li anna kulla fi'lin madahahu syari'u, karena setiap perbuatan yang dipuji oleh syariat, au madahaf au mudiha ya fa'inhu li ajri, atau dipuji pelakunya karenanya, au wu'ida 'alaihi bi khamarin ajrin bi khairin ajrin, atau diancam atasnya dengan berita dengan kebaikan, atau dijanjikan atasnya bi khairin ajrin, dengan kebaikan yang segera, au ajrin, atau yang lambat, fahuwa ma'murun bihi, itu berarti diperintah. Jadi kalau begitu berarti apa? Amr khobar bimakna amr, khobar berita, makna perintah. Diperintahkan untuk zikir kepada Allah. Lakinnahu taraddada bainal ijabi wan nadami, akan tapi itu ya
bolak-balik di antara wajib dan sunnah. Lihat aja keadaannya. Wal ahadisu fi fadli dzikri katsiratun, hadis-hadis pada keutamaan zikir itu banyak. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudaraku. Wallahu a'lam bishawab.